Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu, dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini, kita akan sedikit memberitahukan informasi kepada Anda tentang pakan burung perenjak atau ciblek ini, kawan-kawan. Saya memutuskan untuk membeli produk ini dikarenakan pakan yang berupa jangkrik atau ulat seringkali tidak tahan lama atau cepat mati lah. Jadi saya putuskan untuk mencari produk yang tahan lama dan sebagai pengganti jangkrik atau ulat, kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan, produk yang akan saya sampaikan hari ini. Ini saya pesan produk ini di Lazada. Saya pesan 2 bungkus kawan-kawan. Kita langsung unboxing saja. Nah, ini isi 2 bungkus kawan-kawan. Satu kardus isi 2 bungkus. Harganya Rp15.000 per satu bungkusnya. Nah, seperti ini kawan-kawan, yaitu Super Fit. Nah, ini dia kawan-kawan, Super Fit warna merah. Nah, saya membelinya memang yang berwarna merah untuk harian kawan-kawan. Super Fit vitamin, pakan burung berkicau, ekonomis, cukup 5-6 gram kawan-kawan per harinya, tanpa tambahan pakan lainnya, dilengkapi prebiotik dan vitamin kawan-kawan. Saya bacanya agak gugup kawan-kawan. Nah, ini di belakangnya ada labelnya kawan-kawan. Khusus untuk lomba ternak, branding, dan memanjangkan bulu ekor. Pakan burung berkicau Super Fit dibuat dari resep istimewa yang telah diuji cobakan ke ratusan burung di Global Fauna Farm, mengandung nutrisi yang lengkap untuk kesehatan burung Anda tanpa ada tambahan pakan yang lainnya, termasuk vitamin atau extra fooding. Serangga tidak diperlukan lagi. Pakan Super Fit Red cocok untuk burung pemakan serangga, murai, cicilin, punglor, anis, kecer, teledean, beranjangan, pelatuk, rambatan, perenjak, cendet, ciblek, dan lain-lain. Pakan burung berkicau Super Fit dibuat tanpa bahan kimia kawan-kawan atau pengawet, sehingga semut menyukainya untuk mengatasinya di atas sangkar harap diberi stempet atau krim minyak rambut kawan-kawan. Sedangkan kandungan nutrisi dan vitamin pakan Super Fit, protein 55%, lemak 5%, serat 9%, abu 12%, air 10%, kalsium 50%, 0,50%, fosfor 0,60%. Dan pakan ini akan saya campur dengan leopard kawan-kawan. Nah, seperti ini leopard. Leopard anti stres. Nah, ini label di belakangnya kawan-kawan. Analisa protein 19%, lemak 3,5%, serat 6%, abu 9%, kadar air 13%.
sangat banyak sekali kawan-kawan proteinnya. Untuk jenis burung ciblek, cito, gladik, batu, sikatan, londo, pancawarna, pleci, perenjek, teledean, untuk burung-burung yang pemakan serangga kawan-kawan. Dan ini saya mix nantinya. Kita lihat seperti apa penampakan pakan yang ada di dalam super feed ini kawan-kawan. Nah, warnanya coklat, coklat seperti kopi kawan-kawan, warna kopi lah. Teksturnya bulat. Nah, ini saya kasihkan setengah sendok saja kawan-kawan. Sama juga takarannya untuk yang leopardnya juga setengah sendok. Ini saya siapkan untuk burung perenjak atau ciblek saya kawan-kawan. Kita campur dulu. Usahakan campurnya merata kawan-kawan. Nah, setelah semua tercampur, saya pindahkan di tempat pakan burung ciblek saya kawan-kawan. Ini burung ciblek saya. Nah, ini dia kawan-kawan. Burung saya masih melihat-melihat saja, mungkin karena baru. Tapi saya rasa dia mau makan kawan-kawan. Ini saya lakukan karena saya sangat sibuk tidak mengurusi burung saja kawan-kawan, saya juga sibuk kerja. Jadi kalau untuk memberi jangkrik atau ulat Hongkong atau lain-lainnya, saya waktunya kurang kawan-kawan. Jadi saya putuskan untuk membeli super feed ini kawan-kawan. Ini produk ini lagi viral ini kawan, sebagai pengganti jangkrik atau serangga atau ulat kawan-kawan. Jadi cocok untuk pekerja seperti saya. Oke kawan-kawan, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin Anda bisa coba dengan cara ini kawan-kawan. Oke, terima kasih dan matur nuwun.